Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, wa bil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, para alumni, wali santri, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini bersama dengan para asatid, para kiai, menjadi wasilah agar menjadi lebih semangat dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Wabil khusus kepada panitia haul yang alhamdulillah dengan perantaranya pada malam hari ini kita para alumni berkumpul bersatu yang telah dipersatukan oleh panitia pada malam hari ini. Kita kembali bernostalgia, ya, bersilaturahmi untuk bernostalgia mengenang masa lalu, ya. Alhamdulillah. Juga wabil khusus kepada panitia pembangunan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat yang pada haul sebelumnya atau yang ke-25 itu belum ada bangunan ini. Yang ada baru pondasi rata. Sekarang alhamdulillah berkat pengorbanan serta perjuangannya telah berdiri Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Oleh karena itu saya apresiasi sekali. Mudah-mudahan ini menjadi kendaraan untuk kita semua untuk menuju Allah, menjadi kendaraan untuk mencari ridho Allah, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah, ya, menjadi amal ibadah, sebab ibadah itu liyurdhir rabb, fi'lus syai' liyurdhir rabb, ya, membuat mencari kendaraan menuju Allah, mencari ridha Allah, ibadah. Mudah-mudahan kemudian hadirin rahimakumullah, saya berbicara di atas ini, ya, ning duhur dewekan, atas nama sohibil haul katanya tadi, ya, sohibil bait, juga mewakili kakang, teteh, adi, keponakan, anak, mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas kehadirannya. Atas kehadirannya kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Juga mohon maklum adanya karena orang biasa nerima tamu, ya, orang biasa nerima tamu, bukan anak sing kurang, mohon dimaklum. Atur nuhun atas tahlil, tahmid serta doane. Mudah-mudahan Allah rimpahkan rahmat ning kuburan khusus saya kangge almarhum wong tua kula Kiai Muhammad Qalyubi serta umume kanggo almarhum almarhumah wong tua kita sing sudah di alam barzah. Selanjutnya mohon doa untuk bocah sing pada ngendong, ya, sing pada ngendong ning pondok anyar, ning pondok lawas, sebab ikaga ditempati bakal putra, iki putri,
Mohon doane mudah-mudahan sing manfaat ilmu ne oleh manfaat ya insyaallah. Kirane boten panjang lebar lah ya. Namun sedurunge kula akhiri kita bareng-bareng maca selawat ya. Mudah-mudahan kelawan maca selawat kita dimudahkan segala urusan, dihasilkan maksud, disehatakan badan, dijauhkan saking mara bahaya. Sebab selawatiku maning ashal taat, panggampang-gampangnya taat ibadah ning pangeraniku selawat. Mingkul lihalin bari dodok, bari ngadek, bari melaku, insyaallah gampang, paling gampang. Malahan selawat iku amal ibadah amaliyah sing boten katrajang riya. Arep riya tah, arep ikhlas tah, selawat mah teka bae, diganjar bae. Capek Imam Ahmad bin Ahmad bin Salamah Abul Abbas Syihabuddin Al-Qalyubi arane pada bae. Ya masyhur Imam Qalyubi. Ya Al-Qalyubi ku siti perkampungan bareng ning Mesir. Julukan ru'asa ul ulama. Si Qalyubi ku arep ikhlas, arep riya tetep teka ning Allah, diganjar ning pangeran. Menurut akwal iku ga. Lumayan lah akwal ga ya. Masyhur lah. Kenapa? Karena ikromen, karena mulia nih Kangjeng Nabi. Oleh karena itu, sedurunge kula akhiri, yuk kita baca bareng-bareng maca selawat. Ya, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wa muha huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minar ahwalir muqtahimi. Atur nuhun semongko saking kula ngan cedrunge kok kita bareng-bareng dengarkan mau'idhatil hasanah oleh kiai kita Kiai Karsan Fauzi dari Bekasi. Alhamdulillah beliau juga adalah alumni Al-Baqiyatus Shalihat tahun 80-an. Sekarang beliau punya pesantren. Alhamdulillah santrinya banyak juga. Ya, kita mudah-mudahan kelawan engkau menyimak apa sing disampaikan ning kiai. Ya, oleh barokah kita sekabeh. Anak-anak kita pada gelem pesantren. Kita nek wong tua-tua nek digampang akan gelati rezeki endokon bakal biaya anak pesantren. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun kabeh hatur saking kula ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.